Peratusan statistik yang menunjukkan dia dive tu sangat-sangat tinggi. Hei, berapa peratusan tu, Ben? Lebih kurang 70%. Mana kau dapat benda ni? Ada, ada aku tunjuk. Mana, mana kau dapat benda ni? Mana aku nak buka sekarang nak tunjuk kau? Habis kau kata kau buat research. Aku tunjuk kau lah. Okey, aku tweet. Okey, kau tweet. Aku tunggu. Okey, aku tweet. Okey, aku tunggu. 70%? Lebih kurang 60-70%. 60-70%, yang dia dive walaupun dia VAR pun tak dapat tangkap. Apa itu? Jadi, ia menunjukkan bahawa bukan salah Bruno Fernandes. Kepincangan, kalau kata betul lah 70% tu, malah salah VAR lah. Kenapa kau nak salahkan Bruno Fernandes pula? Tak, okey. Ini aku tak salahkan Bruno Fernandes. Aku cakap nasib MU, semua benda ni semua bawa kepada nasib MU. Membawa kepada kedudukan yang kau agung-agung. Apa sahaja perkara dalam bola sepak, of course. Tuah tu perlu ada. Tapi kalau devil's luck, devil's luck. Nombor red devil, devil's luck. Okay, fine. Kita take devil's luck ke apa. Tapi kalau kau tak ambil peluang tu, tak guna juga. Okay. Berapa 14 penalti United musim ni? Yes. Skor berapa? 12. Okay. 2 miss. Okay. Kalau kata kurang daripada 6 tu tak skor, tak ke United tak dapat top 3? Tak guna juga, betul tak? Efek. Kau sedar kau punya goal difference dengan Chelsea? Itulah. Kau sedar tak? Itulah yang aku tegaskan sekarang ni. Kau dapat penalti, tapi kalau kau tak skor pun tak guna. Tak. Okay. Kau duduk tempat ketiga musim ni. Okay. Atas dasar engkau on goal difference scored more goals. I will take that any time of the day lah. Kita orang pernah kalah Liga Perdana Inggeris dengan goal difference. Aku cakap semua ni sebab kau pertikaikan 14 gol melalui penalti tu. Betul? Tak pertikai kan? Tak, kau cakap tadi. Aku 14. Betul. Bapa yang skor 12. Kau cakap benda tu betul? Tak, aku tak pertikai kan. Aku cakap kita orang ambil advantage of luck yang kita orang ada. Okay. It's like that lah. That's what Real Madrid will say. So because Barcelona kata Real banyak VAR punya decision. Peduli lah dia orang kat Spanish macam mana kan? Aku kaitkan. Okay. So cerita dia sekarang ni. Bila kau cerita pasal Manchester United punya kedudukan ketiga ni. So bila aku kata Bruno Fernandes antara faktor utama. Betul. Ni, kena up. Kau terimalah reality kalau tanpa Bruno Fernandes. Betul lah, terimalah. You won't be where you are. Betul. So basically United this season is a one man team. Tak juga. Betul kau kata betul. Tak betul juga. This is different daripada ketika David De Gea menjadi star man. Memanglah kau ada Bruno Fernandes, tapi it's not a one man team. Okay. Kalau tiga lagi player kat atas tu tak score 20 goals each, tak ada juga berada kedudukan macam ni. Betul, tapi dengan adanya skor dia orang pun kedudukan kau waktu tu tak berapa nak selesa. Dia orang macam outside the top 4. Okey, dia macam nilah daripada team yang outside the top 4, top 6, tempat ke 8 kan. Okay. Kau ada Bruno Fernandes, kau ada dalam top 4, top 3. Okay. Mike, penerbit aku cakap kau diam lama sangat. Okey. Tak apa sebab seronok tengok dia orang cakap. Ni bukan berbulu dengan benda ni, berbulu macam anak sani. Minggu baru masuk eh. Okey, betul. Betul, bagi saya betul. Sebab satu player yang bagus akan mencetuskan kebangkitan satu team. So, ada orang cakap it's a one man show, tapi ada orang cakap one macam dululah. Bila kau kata ada orang cakap, adakah kau yang cakap? Tak ada, ada juga orang yang cakap. So, mana kau cakap jugalah? Tak, contoh eh, saya cakap contoh lah. Sebab kita cakap suara tanya dekat sini kan. Man U dulu, orang cakap Eric Cantona yang bawa tim tu yang berjaya sampai jadi juara daripada Leeds United tu kan. Dia jadi kat sana dia buat. Tapi sebenarnya kalau tengok, ada juga Peter Schmeichel. Okay. Ada juga Steve Bruce. Yang main kan. Ada juga Roy Keane. Roy Keane, because this is all the thing. But then, pencetusnya yang duk, bila skor gol buat macam tu kan adalah Eric Cantona yang menyebabkan saya menyampah kat Man U tu. Saya cakap tu. dia bukan one man show tapi the one man influence who leads the influence lah. Okay, the one man who pull the strings lah, boleh kata macam tu kat Newcastle. Ada player macam tu sekarang? Ada. John Joe Shelby. Boleh kata tak ada masalah. Top scorer Liga. Kalau tak ada, aku cakap kena buku. Betul lah. Kalau dia tak ada. Ya, aku tanya je. Delegate. Aku cuma share. Aku passionate sekarang ni, bro. Kalau dia tak ada. Delegate kita. Kita delegate. Serius, kau tanya Mike. Betul. Mike, kau setuju? Dia skor top scorer. Dia midfield. Dia skor lawan Sheffield United. Orang semua duk cerita pasal Alan Saint-Maximin. Orang cerita pasal Almiron. Pasal Dwight Gayle yang baru-baru ni banyak skor tu. Antara player yang dinaikkan oleh Steve Bruce apabila dipinggirkan oleh Rafa Benitez. Terima kasih, Ben.